Musa yang berikut ini ceritanya apa? Ini suami istri ya, suaminya orang Indonesia, istrinya orang Rusia, dan mereka ini ya viral, terutama istrinya karena punya konten TikTok juga, yang dimana bahasanya tuh lucu ya, bahasanya menarik sekali. Seperti apa profil mereka, kita lihat dulu yang berikut ini. Robbie Shine, aktor sekaligus DJ keturunan India berusia 37 tahun ini menikah dengan Natasha Shine, model asal Rusia yang 15 tahun lebih muda pada 8 Juli 2016 setelah 4 bulan berpacaran dan dikaruniai seorang putri bernama Jasmine Reed Shine. Pasangan yang memiliki channel YouTube Shine Shine ini pertama kali bertemu saat Natasha menjadi model International Fashion Show di Jakarta pada 2016. Perempuan yang dijuluki Bagus Istri ini berhenti jadi model setelah menikah dan aktif membuat konten TikTok sejak Agustus 2020 hingga difollow lebih dari 1 juta orang. Video TikTok Natasha menyebutkan nama hewan pada boneka jarinya viral, ditonton lebih dari 14 juta kali, dianggap lucu oleh netizen karena menyebut boneka gajah hidung banyak, dan netizen kerap menerjemahkan bahasa Indonesia yang diucapkan Natasha. Benarkah Robbie membiarkan Natasha tidak lancar berbahasa Indonesia supaya viral dan merupakan teknik marketing untuk bisnis gymnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan satu keluarga kecil ini. Ada Robbie, ada Natasha, ada Jasmine. Ini sebutannya adalah suami, ini enak. Bukan anak tapi enak, sama ini Bagus Istri ya. Halo Bagus Istri. Halo orang-orang saya. Orang-orang saya. Apa kabar? Coba kita Google Me ya. Google Me, terutama ini Natasha nih, banyak yang tanya. Coba Robbie Shan, kalau orang bicara Robbie Shan apa sih yang dicari orang tentang? Buka yang pertama. Dan Natasha menikah ya, dan konten TikToknya juga, konten TikToknya yang lucu ya. Coba kita lihat di kompilasi TikTok dan YouTube channel mereka seperti apa berikut ini. Ada? Di sini ada bebek. Di sini ada apa namanya? Namanya hidung banyak. Namanya hidung banyak. Ini suami beli untuk saya itu dan ngomong itu untuk masak. Saya gak tahu apa masak saya boleh. Ayo coba. Saya udah masukin di sini makanan, saya mau masak apa. Itu saya mau masak ya. Sebentar. Saya gak tahu apa boleh masak di sini. Agar kamu tahu, bantu semuanya cepetan tolong. Gadis di Indonesia cantik banget. Dia ada banyak rambutan. Saya gak ada banyak rambutan. Saya ada sedikit aja. Aduh, Natasha, tapi kita FO bahasa Indonesia kamu bagus. Saya bagus banyakin. Saya bagus banyakin. Di sini orang gak tahu, saya tahu semuanya. Semua orang tahu di sini siapa no, kamu? No, semuanya orang di sini gak tahu bahasa. Saya tahu. Oh, saya, betul. Saya mau belajar kamu. Belajar dari saya. Oke, boleh belajar bahasa apa? Bahasa Rusia atau bahasa Indonesia? Indonesia lokal dong. Oh, dia mau ngajarin aku bahasa Indonesia. Oke, coba ajarin aku. Apa? Apa? Apa-apa? Kamu gak tahu apa? Kamu gak tahu apa? Kamu yang ngajarin bahasa Indonesia siapa, Natasha? Kamu... Kamu, oke. Si Aski. Who teach you what bahasa? Itu suami. Suami? Gak ada otot. Gak ada otot.